Hari ini Tok Karo bawa ke dusun lagi untuk satu lagi konten, iaitu unboxing chainsaw yang Tok Karo baru beli. Tok Karo ucapkan terima kasih kepada yang telah subscribe dan yang belum subscribe. Tok Karo mohon untuk tolong Tok Karo supaya Tok Karo lebih semangat lagi. Mari kita ke meja persiapan ke untuk pasang unboxing chainsaw. Mari, mari ikut. Tengok buah ni. Banyak eh. Tok Karo tak larat nak ambil. Jadi jemput kawan-kawan yang mana dekat Ulu Kinta atau sekitar Ipoh boleh datang ke kebun Tok Karo untuk makan buah rambutan. Ambil. Tok Karo jual seringgit setengah aja sekilo. Ha, jual lah sikit. Pak modal minyak. Bukan ke? Okey, jom kita pergi ke meja tu untuk unboxing chainsaw. Alright, jom. Tu bungkusan dari Shopee yang Tok Karo kira dia ni adalah chainsaw yang telah beberapa hari Tok Karo dapat lah, tapi hari ni baru nak buat unboxing. Jom kita tengok apa ada dalam dia, kan? Bungkusan dia kemas. Dia punya papan ni terjojol keluar. Tapi tak apalah. Janji barang tak hilang. Mari kita tengok dulu. Okey. Model ni model steel. Steel. 461 steel lah. Okey, ini papan dia. Papan dia ni panjang 20 inci. Okey. Terbaik. Steel daripada Jerman. Jerman. Daripada Jerman. Lepas tu kita tengok apa dia dalam. Okey, baru mari. Mak, cantik. Ini dia punya invoice dia. Berapa harga dia, berapa tambang dia semua. Lebih kurang 200 lebih lah. RM264 campur tambang. Boleh ya? Ini tempat minyak dan campur minyak duty. Sedikit lah, bukan boleh penuh tu. Ini enjin dia. Ini dia punya cover rantai. Apa ya cover rantai? 461. Ini dia punya tools. Tools dan kiki. Termasuk screwdriver. Ini dia punya instruction dia. Macam-macam cara nak buka. Dan inilah bagus ni kalau kita rasa ragu-ragu, kita boleh tengok dalam instruction tu lah. Okey ya. Okey, clear. Okey ya. Saya tunjuk serba sedikit lah. Tok Karo ni pun bukan berapa pandai, tapi dah 3-4 biji chainsaw lah. Yang tak adalah nama yang okey-okey lah. Boleh lah Ogawa, Eco, dan ini chainsaw steel. Germany. Ya. Ini dia punya cuk minyak. Ini dia punya throttle minyak. Ini dia punya switch on off. Ini tempat bubuh bahan api. Petrol bercampur dengan dua tudung atau satu tudung tuti.
Yang ini tempat minyak rantai. Ini tuan-tuan yang kena ingat, jangan terlupa buah petrol dan ibu ini tukar. Ini ada gambar dia. Jadi kalau kita tak berapa faham pun, kita tengok gambar. Tulis dia pun tulis orang putih. Kita pun tak berapa nak faham kan? Tapi bolehlah. Boleh sikit-sikit. Okey. First kali Tok Keru nak cerita. Ambil makannya, muah. Macam mana cara nak pasang nak pasang rantai dan papan. Okey ya, tengok. Masukkan rantai ni. Sorry dulu, masukkan papan dulu. Buka rantai ni. Masukkan papan. Pastikan lubang ni, lubang yang pada papan ni berada di tempat butang adjust ni. Ni nama butang untuk adjust dia. Untuk kita adjust rantai. Nanti Tok Keru tunjuk ya. Okey, letakkan dia betul gitu. Letakkan tu. Kemudian kita pasangkan rantai. Pasangkan rantai. Okey. Diingatkan, rantai ni kena masuk di dalam sprocket belakang ni. Rantai yang belakang ni kena masukkan dalam sprocket belakang. Jangan tak masuk orang, payah. Ya. Ambil buah kan. Okey, pause. Bila dah siap pasang macam ni, ni terbalik. Terbalik pun tak apalah. Ha. Ya. Ada pun boleh dia tu mana Tok Keru saja buat ni, dia terbalik pergi balik pun tak apa. Kan? Kita pun mulalah pas tuang minyak petrol. Petrol untuk anpas sini kita pun minyak petrol dulu. Ambil bang. Mak untuk kamu tu. Aku takut dia pun tak apa. Takut apa? Batuk katanya. Ada batuk. Batuk lain macam tu dah test kan. Dah test pula. Kalau tak sakit tak apa. Sakit. Okey ya. Kita dah tambah petrol ni. Lubang hidung tu tak sakitnya. Kemudian kita tambah tuti. Tuti dia ni agak-agak lah. Bubuh dua tudung pun tak apa. Satu tudung pun tak apa. Tapi bila enjin baru ni elok kita bubuh biar dia banyak sikit. Okey ya. Kita buat tuti. Tok Keru selalu kalau ni bubuh dua tudung. Dua tudung tuti. Okey. Kemudian kita tutup. Jangan lupa selesaikan satu-satu dulu. Okey. Kita bubuh. Tutup janganlah sampai kuat sangat. Agak-agak kederat kita je lah. Jangan pakai power. Power punya kederat. Nanti kalau nak buka, kena pakai pelayar pula payah. Jadi ini. Okey. Sekarang ni kita bubuh. Dia punya minyak rantai. Ini minyak 40 lah. Buah pun saya sangkut kepala. Oh ya, sikit. Okey. Senang saya Tok Keru bagi petua. Kalau kita penuh minyak dalam tang petrol ni penuh, isilah minyak rantai ni pun penuh. Jadi kita senang. Kalau habis minyak rantai, habis petrol, habislah minyak rantai. Nanti kita ada jimat-jimat, nanti rantai dia panas, dia akan mudah putus. Ni Tok Keru. Mentang-mentang baru minyak peri lah. Cingkaro Channel punya sponsor.
Aduh. Boleh. Okey. Mana siap untuk kita running? Cek dulu. Ini pengunci rantai yang ni ya. Jadi kalau kita nak start, kita kunci dia. Stop. Rantai dia tak akan jalan. Ah, jadi bila kita nak on. Okey. Kita tarik. Kita on switch. Tarik choke dulu. Okey. Biar beberapa ketika. Kemudian kita start. Bila ada bunyi macam tu, tutuplah dia punya cok ni. Tak, ha, takut obah dulu. Ah.